ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana dengan ucapan bahwa ahli sunnah wal jamaah atau salafi beragama dengan model kontekstual saya dan tidak menggunakan konseptual dalam beragama? Itu kan ucapan saya. Ya. Itu ucapan. Kalau dia berucap seperti itu, ucapkan kalimat itu kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan para imam. Mereka itu pelaku-pelaku sejarah. Orang-orang yang sudah terbukti membawa kebaikan untuk manusia. Orang-orang yang sudah terbukti keberkahannya mengalir hingga hari ini. Ya, pengaruhnya di tengah manusia sangat baik. Ya, mereka bukan di pembahasan kontekstual saja. Kenyataan real apa yang mereka lakukan itu. Dan itu prinsip ahli sunnah. Alhamdulillah.